lagu terfavorit kalian yang mana? Kalau kalian udah nggak sabar nge-share ya, juga apa apa sih? Waterfall. Bikin cerita sih dia emang. Okay, then. Track 11. Kayak udah pernah denger. Iya, nadanya mirip ya. Cara nyanyi ya sih Nah,
Falsetto, falsetto. You're born as a flower and I'm blown into the wind. Karir dia yang akan datang. Oke, kamu akan menjadi bunga yang akan selalu satu, dua, tak tebari angin, tak kasih. Tapi diakhiri dengan 12, iya, 12, ya. Lagu yang tidak ya, begitu depres. Ya, enggak iya. Soalnya karena memang judulnya kan rebirth. Iya, hope lebih ke hope ya. Hope. Jadi, ini kalau dilihat kan waterfall sama Beach itu awalnya dia ini pas lagi jatuh. Iya, jatuh. Terus Daydream, Numb, Illusion. Itu dia. Oh, Daydream itu sampai Help Me itu apa ini, masa itu ya, berapa sih? Kontemplasi. Mawas diri. Habis itu Help, Remember Me, Stay, Great. Dan itu lebih ke ini, pesan ke ini fansnya mungkin orang terdekatnya siap-siap move on. Siap-siap. Iya, makanya sorry, permintaan maaf juga. Terus rebirth baru ininya. Dan minta rebirth itu iya sih. Kayak janjinya aku bakal berubah ini. Akan selalu satu album. Pokoknya dia yang terakhir ngomong gue akan jadi bunganya. Nanti bakalan tak jaga, tak kasih tak kasih kuburan. Iya, ya tabur. Tak sirami, tak angini we. Iya. Apa ya? Tadi itu yang paling Oke, itu tadi untuk albumnya, untuk rap apa albumnya mungkin kalau buat ngasih tahu favorit kita yang mana kita pisah aja lah ya. Ada apa sih ini short IG-nya juga ternyata track film. Untuk bisa ngingat-ngingatin mana ya lagu mana tadi. Ya mah. Oke, itu tadi Sirak sudah mendalami semua lagunya. Oh, sekali ini. Enggak. Ini ntar nanti di playlist aja, jadi enggak usah di playlist. Ini ya. Ada tadi di sini. Ah, ada. Harusnya di sini ada sih. Full jauh.
C sih sih. Satu I 12 sih sih. 12 lagu. Tak dibuatin dulu ya. Oke, okay, bentar. Oke. Okay. Bentar, tapi sabar. Kita sudahi dulu ini karena sudah ya. 12 lagu. Istirahat. Maratonnya. Enggak, tapi maratonnya kita 10 lagu. Tadi kan Waterfall sama Ila kan kita sendiri. Karena ada MV-nya. Ila mulai tadi mulai dari Daydream sampai Rebirth. Pokoknya minggu ini setiap hari akan ada konten BI. Oke, okay, tunggu aja. Yoi. Nanti kalau diskusi soal lagu favorit nanti di video selanjutnya. Iya, video terakhir. Jadi kalian boleh share lagu terfavorit kalian yang mana. Kalau kalian udah gak sabar nge-share ya, juga apa-apa kan sih. Waterfall. Bikin cerita sih dia emang. Iya. Kayak dia nulis wakil cerita, mungkin sebenarnya mau niatnya 6 lagu, 7 lagu. Daripada tak bisa ini. Bisa di-backup lagi nih. Jadi lagu lagi. Saya message-nya hampir mirip-mirip. Iya, ada satu pesan yang bisa di yang paling banyak itu yang ini tuh tentang please stay sama tentang ketermenungannya dia ya. Mulai dari Daydream sampai Help Me. Iya tuh. Remember Me sampai Then 4 lagu. Rebirth yang terakhir. Oke. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe, reaksi tentunya. Ya, yeah. Follow juga Instagram kita di reaksi.channel. Yo, dan mau DM sudah di sini, oke? Udah mulai banyak yang DM. Ini, Pak.